perempuan hebat. Ketemu lagi di Morning Call. Selamat pagi. Sudah mulai kompak sedikit. Udah mulai kompak di segmen ketujuh. Akibat baru dirawat rambutnya. Iya, habis dipijit kayak langsung gitu ya. Tapi hari Senin memang orang-orang kadang gitu ya kan. Setelah kemarin weekend, males-malesan, santai. Terus tiba-tiba menemukan kesibukan di hari Senin. Kayaknya aduh, bang, berat gitu loh. Apalagi mendung, enak tarik selimut ya kan. Nah, kalau kita mau tanya-tanya lagi sama ibu nih ya. Sebelum kita melihat viral today. Ya. Ibu, kira-kira kalau misalnya perawatan rambut yang agak susah itu yang bagaimana sih, Bu? Untuk ya, rambut yang kondisinya yang butuh, seperti apa? Butuh ekstra. Nah, itu perawatannya harus intens ya. Jangan hari ini perawatan, ntar nunggu satu bulan kemudian. Jangan seperti itu. Jadi harus intens. Itu paling enggak keribatnya seminggu sekali. Atau jadi, maskernya seminggu sekali. Jadi mana yang terparah atau semuanya punya porsi yang sama lah gitu? Rambut kering kah, ketombe, atau apa gitu? Nah, ini untuk yang misalkan rambut kering atau ketombe, itu kan mereka ada produknya masing-masing. Untuk rambut kering atau rambut berketombe. Tapi yang penting perawatannya itu harus berkala. Harus terus-menerus, jangan satu kali terus udah selesai. Rambut jelek, terus misalnya kayak abang gitu kesini rambut tiba-tiba acak-acakan, aduh viral nanti bang. Bisa nggak kalau bilang jeleknya nggak kayak abang gitu? Iya kan, bisa nggak kayak? Gua mending nggak ngomong sama lu deh, gua mau lihat viral today aja. What's the viral today? Abang jangan marah. Dia lucu tuh. Tapi itu kreatif sekali, iseng banget. Masih ada nggak yang viral-viral? Itu kakinya ada ya? Begitu loh. Lihat lagi yuk. Itu masak apa sih, Mesti? Itu namanya telur terbang. Bisa begitu ya? Iya, di balik baru ini gue liat sejarahnya bisa begitu. Justru itu yang bikin viral. Menarik ya? Lucunya bisa begitu ya? Kayak di atas ada yang narik gitu ya, Bu. Iya, menang kayaknya. Menang sayang yang viral. Iya, boleh. Kata yang saya boleh. Gue ingat bini di rumah anak lima. Ya, bini gue ngeliat. Kalau lu sih ngomong-ngomong sih. Yuk, lihat berikutnya. Salah satu contoh masyarakat yang menikmati ya udah biar banjir apapun yang terjadi bisa enjoy. Gue juga ketawa ngeliat file begini, cuman gue juga diajak Daus Mini kemarin bikin gitu. Ikut bikin begitu. Waduh, efeknya luar biasa loh. Tapi lucu lagi itu. Yang lucu apaan? Gue ngikutin Daus kayak anak TK begini. Kalau dia masih panas. Nah, juga nggak apa-apa, anak kecil turutin aja kemauannya. Oh iya. Ya kan? Ada lagi nggak? Oh ada nih, kita lihat ya. Aduh, yang ini sih nyari bahaya kayak begini, nggak boleh diikutin, nggak boleh dilakuin, harus serem banget. Serem banget. Tadi naik motor satu motor berapa ya tadi ya? Lima. Wow. Wah, ini nggak seberapa. Di zaman gua naik motor sekelas loh. Motornya motor apaan? Motornya lagi diem, gitu naikin. Oh ya, motornya jadi kayak sebelahan, nggak apa-apa. Jadi nggak bahaya kalau itu. Tapi kalau ini kan di jalanan abang, nggak pakai helm juga. Kalau ada apa-apa gimana? Nah, ini juga perhatian buat orang tua, harus waspadai anaknya, awasi anaknya bila anaknya sudah bisa menggunakan motor nih. Nah, jadi lebih baik bisa naik motor itu pada umur yang tepat gitu kan ya. Kalaupun mereka disuruh jalan, copot dulu rodanya, dua-duanya, silakan. Enggak apa-apa. Jadi bukan anak yang naik motor, tapi motor naik anaknya di sini kan. Karena enggak ada rodanya. Masih ada satu lagi di What's Viral Today. Nah, itu tadi kan miris, kamu lihat ada telur digoyang terbang ya. Ini miris. Luar biasa nih, orang ini mau menggoreng telur tadinya di rumahnya ini.
jatuh duluan. Pecahin telur gitu. Pecah dah, iya kan? Aduh. Ini kasihan ya, enggak tega ya. Iya. Bisa begitu. Itu kalau gua langsung masuk rumah sakit itu. Aduh, tapi itu salah satu orang yang mungkin cita-citanya ingin menjadi pemain sirkus, Bang. Nanti kalau main sirkus kan biasa di seutas tali ya, tapi ini bambu dia belum berhasil juga, jadi dicoba lagi. Iya, ini tadi udah selesai semuanya belum? Penonton yang di sana? Udah. Oh udah. Udah. Belum. Udah selesai. Nah sekarang mendingan kita seseruan dulu. Gimana kalau sekarang kita bikin game sama tamu-tamu kita hari ini, Bang? Aduh. Ya, bisa nggak? Bisa. Salah satu. Enggak, rame-rame aja kita bikin game seru lagi. Ya kalau rame-rame aku mau, kalau salah satu enggak aku enggak mau. Ya udah, oke. Berarti yang benar 9 kan. Iya, salah satu. Oh iya benar ya. Oh, salah satu 9 nih sih, Abang pintar. Bang, kita main apa, Bang? Ih, asik. Kita main balon. Dikit balon. Okay. Jadi gimana ini sebenarnya sih ini apa kalau game MC sering apa sering ngelakuin ini. Sekarang nggak ada salahnya kita terapin juga terapin. Aku kebanyakan terapi rambut soalnya. Oke, okay, jadi ini balon buat apa? Ini buat di joget ya. Joget balon. Coba okay, Mbak Evelyn ya bulinya ya. Iya. Oh, belakang-belakangnya. Ayo Mbak Evelyn sini. Jadi? Ibu. Oh ini kayak di ulang tahun. Oh gini nih. Ya. Gini kan. Sini ibu menghadap sana ya. Waduh. Ya. Ibu menghadap okay. Sana. Gini ya. Ya betul. Gini, terus apa mau kasih lagu kita gitu? Kita berdua nih Bang. Joget gitu kita. Jangan sampai jatuh. Oh kita pasti menang Mbak Evelyn, tenang ibu, aja. Ibu, ibu mau jogetnya poco-poco apa-apa ini? Sampai jatuh nih ya. Jangan. Kita apa jatuhin ya? Bu Linda aja. Ya udah. Ini kita udah siap, Abang udah siap belum? Ini ibu. Pemenangnya yang bagaimana nih, Mesti? Kan ada hadiah segudang. Ayo joget. Kita sambil jalan ya. Oh, sambil jalan. Oh my god, jatuh. Ayo nih, gimana ini mau jatuh? Gimana lagi nih? Sama tukar pasangan. Oh, lepas pasangan. Oke okay, ya. Kamu mana? Oh, iya. Duh, Abang. Abang enggak bisa itu. Oke okay, ya. Oke ya. Ayo, Bu. Jangan Bu. Eh, Abang kan ke sini. Biang kerok judulnya. Ini biang kerok Bang. Tadi ibu sama abang jatuh balonnya. Abang sama Mbak Evelyn jatuh juga. Sama aku mah gak ada yang jatuh. Kamu jadi tega sama aku. Iya deh, kali-kali gak apa-apa. Enggak. Bukan masalah jatuh balonnya sih. Emang mereka ngademan aja deket-deket abang. Oke kalau gitu. Oke, kita hukum deh kalau begitu ya. Iya deh. Bang, kita hukum abang yang kalah oleh hukumannya. Hukumannya apa ya Bu ya? Joget sendiri ya. Joget dangdut. Kalau nggak heboh kita suruh ulang pokoknya ya. Oke kita duduk kita tonton yuk. Kita tepokin kayak pesut. Oh nggak enak banget sih sendiri. Namanya juga kalah. Orang pun yang kalah. Harusnya berdua. Nggak begitu dong. Abang dari tadi pasangan sebelum jatuh balonnya. Udahlah joget aja. Lalu ini jatuh juga. Mila didenda apa? Didenda 1 miliar apa gimana? Belum. Oke Bang. Eka. Gak kelihatan, balik. Udah. Ini antara Udah, bantuan hebat.
sebentar lagi tetap di Morning Call.